Finas mewujudkan program komunitinya supaya perfilman dan industri perfilman dapat diperluaskan spektrumnya tidak hanya terhad kepada di peringkat atas, paling atas yang memerlukan tahap profesionalisme dan teknologi yang tertinggi yang menjadi dominan kepada kelompok-kelompok dan karyawan profesional, tetapi merakyatkan industri tersebut dengan membawa turun ke bawah. Saya gembira melihat proses ini dan inisiatif ini diambil oleh Finas. Kebetulan dalam kawasan kita Terengganu ini antara kawasan yang cukup kaya dengan industri kreatif. Alhamdulillah kita baru saja selesai majlis kopi di mana pada malam ini Tan Sri Menteri KKMM telah menyampaikan surat SST kepada 39 orang. Satu pengamatan yang kita lihat sangat istimewa apabila kita menjalankan program kopi ini, kita didatangi oleh anak-anak muda ya, yang mana sebenarnya itu matlamat utama kita ya. Kita mahukan supaya anak-anak muda ini mendapat exposure dalam bidang kreatif ini, kerana kita mahu mereka menjadi, kata orang tu, untuk generasi yang akan datang. Untuk program malam ni, kita sebenarnya dah mengadakan sesi pitching 2 minggu lepas. Jadi hari ini kita ingin mengeluarkanlah SST pada penerima-penerima tersebut sebanyak 39 orang. Jadi kalau dengan juga kita adakan juga penerima-penerima bakul sumbangan keluarga Malaysia kepada 18 orang penerima, dan siang tadi kita pun telah pergi kepada 2 buah rumah. Jadi of course kita akan meneruskan program-program ini di kawasan-kawasan yang lain dengan adanya peruntukan yang diberikan kepada Finas sebagai agensi kerajaan ini. Kita akan menyebarluaskan program ini supaya semua rakyat dapat merasai kebaikan dan faedah yang kerajaan berikan, termasuklah Sabah dan Sarawak. Kita dapati banyak peserta-peserta mengukuhkan idea-idea baru, di samping boleh dikatakanlah mereka mengukuhkan idea ataupun tema produk mereka berasaskan warisan dan kebudayaan negeri Kelantan. Ini merupakan satu keunikan, dan pihak dan bahagian dana akan melantik penyelia produser untuk membimbing mereka sehinggalah projek ini siap. Alhamdulillah, saya amat bersyukurlah kerana dapat menerima dana SST ini. Saya akan guna yang sebaik mungkinlah dana yang diberikan ni untuk 2-3 bulan akan datang. Saya sangat bersyukur sebab dapat dana SST ini, dan terima kasih kepada Kementerian Komunikasi dan Multimedia dan Finas kerana memberi peluang kepada kami anak-anak muda untuk menonjolkan bakat dalam industri ini. Saya amat gembira sekali kerana menerima bangku. Selama hidup saya tak pernah lagi. Harap Pak Cik besar-besaran. Maknanya kalau beri hadiah pun saya terima dengan sepenuhnya. Alhamdulillah lah, saya rasa sungguh gembira kerana julung-julung kalinya Finas membuat dan berjumpa anak-anak seni dan pendekar-pendekar di negeri Kelantan. Harapan saya pada pegiat seni maju jayalah hendaknya.